BRI Liga 1, Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 di markas Arema FC. Ya, Michael Kremshik jadi pahlawan kemenangan Macan Kemayoran lewat gol semata wayang. Persija Jakarta berhasil mengemas kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Arema FC pada pekan ke-7 BRI Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Malang Minggu malam. Tampil di hadapan publik sendiri, Arema langsung mengancam saat laga baru berjalan 11 menit. Adam Alis yang menusuk dari sisi kiri melepaskan tendangan yang masih menerpa tiang gawang. Peluang itu tak berubah gol karena bola liar dapat diselamatkan kiper Persija, Andritani Ardiasyah. Peluang emas kembali didapat Arema FC pada menit ke-30 saat Ilhamuddin Armain lolos dari jebakan offside dan tinggal berhadapan dengan Andritani. Namun sayang, sepakan Ilhamuddin masih melebar. Meski banyak menekan, Arema justru harus kebobolan jelang paruh pertama berakhir. Michael Kremencik berhasil memanfaatkan umpan terobosan dan melepaskan tendakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dihalau kiper Adilson Maringa. Persija unggul 1-0 di babak pertama. Tertinggal 1 gol, Arema mencoba membalas di babak kedua. Tapi peluang yang dihasilkan kerap gagal berbuah gol. Persija justru berpeluang menambah keunggulan pada menit ke-82. Namun sayang, sepakan Abdullah Yusuf masih bisa diamankan kiper Adilson Maringa. Hingga masih meniup peluit panjang, tak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Persija berhasil memutus rekor tak pernah menang lawan Arema dalam 6 pertemuan terakhir.